diameternya 25 guys. Biasanya kita mengasah itu diameter 40. Lanjut guys, video guys. Yang pertama kali kita harus memasangnya untuk ring yang diameter 25 guys ya. Nah, untuk yang kedua kali kita memasang pisaunya guys ya. Memasang pisaunya supaya tidak ada gerakan sama sekali guys ya. Tidak ada gerakan sama sekali. Lalu kita kunci untuk tataan supaya ada pengikat guys. Nah, di sini kita harus mengunci dengan ring yang ada guys ya, yang secukupnya. Oke, lanjut guys. Untuk pengasahan pisau adjust dekoratif guys ya, kita intinya itu kita harus menyesuaikan karakter dari hasil adjust yang kita inginkan guys ya. Dimana dekoratif ini biasanya kita pasang di mesin spindle untuk as 25. Jadi kita mengasah pisau dekoratif adjust untuk pisau spindle guys. Nah, untuk headnya kita kencangkan ya guys ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita memakai diamond yang tetap, itu diamond Fiesta. Untuk pengasahan di sini headnya sudah kita kencang, lalu kita asah guys ya. Lanjut guys. Nah, yang ketiga kali kita luruskan diamond Fiestanya sama pisaunya guys ya. Di sini ada eretan untuk naik turun. Nah, kita setting sampai diamond asanya itu sampai di PCT guys. Lanjut guys. Nah, di sini kami akan mereview keluar ya, terus settingan oke, lanjut guys. Nah, di video ini guys ya, saya lagi agak sakit guys ya, jadi saya bikin video ini keterpaksaan. Saya kepingin membagi ilmu supaya membagikan itu pahala guys ya. Jadi di luar sana teman-teman atau saudara yang sudah melihat video ini, di like atau di subscribe guys ya, bantu channel ini guys ya. Lanjut video guys. Ini untuk pisau yang pertama guys ya. Pisau pertama. Lanjut pisau yang kedua guys ya. Lanjut pisau kedua. Hujan guys ya. Yang kedua kita asah lagi guys ya. Ini pisau adjust dekoratif guys ya. Pengasahan mudah simple guys. Nah, di sini ada pengunci pengikat.